Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zen Motion Official, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda semuanya. Malam hari ini, izinkan dan perkenankan saya Zen Mohsin kembali hadir. Karena sudah lama kita tidak live streaming malam, tidak podcast malam. Malam hari ini, Kota Pontianak tengah mulai gerimis ini. Tapi walaupun begitu, semoga suasana hati kita semuanya mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya yang tengah memantau acara ini, selamat datang saya ucapkan dan terima kasih atas waktu serta kesempatan bisa hadir bersama kita malam hari ini. Dan saya malam hari ini mendapatkan dua tamu istimewa sekaligus ini anak-anak muda, para gus-gus muda, para ustadz-ustadz dan gus-gus milenial di samping sebelah kanan saya. Saya perkenalkan untuk Anda dan insya Allah sebagian sudah kenal betul. Assalamualaikum Gus Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini perlu saya perkenalkan sebelumnya, Gus Fuad Bawazir ini sebenarnya lahir di Pontianak ya? Iya. Cuma karena alasan pendidikan, mulai dari pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Dan luar biasanya hari ini, Gus Fuad ini ternyata seorang penulis. Dan kurang lebih sudah 52 judul buku yang sudah beliau tulis. Dan Mas, subhanallah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Nah, mulai tahun berapa menulis? Saya mulai menulis itu tahun 2017. Baik. Sebelum kita lanjut, saya sebelah kiri saya ini ada Gus Ubaidillah. Assalamualaikum Gus Ubay. Waalaikumsalam. Sehat Gus Ubay? Alhamdulillah sehat. Ya, Gus Ubay ini salah satu pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Atfal, Jalan Trans Kalimantan Kubura ya, Kalimantan Barat, yeah. Dan beliau merupakan putra pertama, putra kedua dari Allahyarham Kiai Darwis bin Kiai Dahlan yang merupakan muassis atau para pendiri pesantren yang luar biasa. sehat Gus? Alhamdulillah ya, sehat. Iya, gimana kegiatannya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Iya. Mohon doanya ya. Amin. Memang sahabat-sahabat dan teman-teman, kenapa malam ini saya bilang bahwa kita mendapatkan berkah luar biasa malam hari ini, karena di samping saya bertemu dengan anak-anak muda salih ini, alumni-alumni pesantren, dan hari ini bergelut dengan dunianya masing-masing. Yang di sebelah kanan saya ini Gus Fuad ini bergelut di dunia kepenulisan, dan di sebelah kiri saya ini bergelut dengan dunia pesantren yang dipimpin. Nah, malam ini kita akan banyak mengulas dan bercerita. Dan ini menjadi unik karena biasanya saya yang jadi tamu. Ya. Saya yang biasanya jadi tamu, tapi malam ini saya yang jadi tuan rumah. Jadi kalau menyitir bahasa Najwa Shihab, saya tuan rumahnya malam ini. Gus Ubay, gantian ya, saya tanya dulu sama yang sebelah. Gus Fuad, ini kan sudah menulis kurang lebih 52 judul buku. Dan salah satu buku yang bestseller itu, apa judulnya saya lupa itu? Ada beberapa yang bestseller sih, yang katanya berkali-kali. Yang pertama Jalan Dakwah Ukhuwah Islamiyah. Jalan Dakwah Ukhuwah Islamiyah ya. Itu cetaknya tahun berapa? 2017. Berarti aktif di kepenulisan itu 2017 sampai 2023, sudah 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Anak-anak muda, teman-teman muda milenial, beliau ini 6 tahun sudah menulis kurang lebih 52 buku. Dan rata-rata itu saya membacanya itu buku-buku yang bernuansa Islami ya. Banyak menceritakan tentang perikehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukunya sangat renyah sesuai dengan sudut pandang anak muda, walaupun tentu tidak lepas dari pakem-pakem menulis, kemudian juga tidak terlepas dari kesejarahan yang utuh, karena memang tentu bersumber dari Al-Quran dan Hadis ya, dan kemudian sirah-sirah Nabawi yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Pertanyaan sederhananya,
Tahun 2017 mulai nulis. Kok bisa gitu terpikir untuk nulis gitu? Jadi boleh naikin sedikit ini? Ya, naikin sedikit. Jadi gini Pak Yai. Saya itu pernah membaca satu makalah, entah itu dari ulama atau dari para imam, tapi yang jelas makalahnya begini. Saya menulis itu hanya untuk siasat saja, untuk betah membaca, untuk betah belajar dan mau menulis. Artinya apa? Artinya ini kita itu dituntut untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Iya. Ada satu makalah lagi. Ini saya lupa dari imam siapa, tapi gini bunyinya begini Pak Yai. Inna sarirul qaum in kana aliman tabiun idza buddat ilaihil mahafil. Jadi kita bebas dilahirkan dari orang yang tidak memiliki apa-apa, dari keluarga yang bukan berpendidikan, dari keluarga yang tidak berilmu. Tapi kita jangan sampai lupa semangat untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ketika kita mau belajar, mau menambah ilmu, mau mengupdate ilmu, maka kita akan bisa bersikap bijaksana, menyikapi segala perbedaan dengan bijaksana. Saya kalau boleh meminjam bahasanya Pak Yai, beragama itu bukan untuk membangun tembok. Iya. Tapi beragama itu untuk membangun jembatan. Membangun jembatan. Oh, subhanallah. Nah, ini saya itu berpikir seperti ini Pak Yai. Ketika seorang itu sudah memperoleh berbagai macam ilmu, iya, maka dia bisa berpikir dengan bijak. Iya, ketika iya, ada suatu perbedaan, dia tidak membangun tembok, tidak membatasi pemikirannya, tapi membuat jembatan bagaimana pemikiran dia itu bisa menyatu dengan pemikiran yang berbeda. Subhanallah, seperti itu ya. Nah, itu. Maka dari itu saya ingin saya mensiasati diri saya supaya saya itu tidak vakum membaca dan tidak vakum menulis, agar pemikiran saya bisa berpikir dengan bijaksana dan bisa menerima segala perbedaan. Sehingga apa-apa yang dihasilkan dari kebijaksanaan, saya meyakini bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah. Masya Allah, ini kata-kata yang bijak. Dan perlu teman-teman ketahui ya, saya mungkin agak sedikit kudet ya, atau ketinggalan informasi. Kalau di Pontianak itu sebenarnya boleh jadi banyak penulis-penulis, tapi untuk kalangan anak muda, ini untuk teman-teman Pontianak dan Kalimantan Barat, ini sebenarnya kebanggaan kita loh. Seorang anak muda yang mungkin kurang lebih umurnya 30 tahun ya, sudah menikah belum? Belum. Oh belum ya. Nah, untuk teman-teman ukti-ukti ini, boleh pilih salah satu di antara dua. Jangan di sini. Ya ini udah aki-aki ini. Jangan yang ini. Yang ini saja. Yang berdua ini masih. Kalau saya ini nggak berani. Ini. Jadi begini, Kalimantan Barat ternyata punya seorang anak muda yang sangat produktif dalam menulis. Walaupun memang, tapi kalau nama ininya masih nama ini ya, Fuad Bawazir ya. Fuad Bawazir. Dan nanti untuk sahabat-sahabat muda, teman-teman, kaum milenial, susah benar ngomongnya ini, kaum milenial ini, Gus Fuad Bawazir ini asli Pontianak, cuma memang setelah pendidikan pesantren, kemudian masuk perguruan tinggi dan besarnya di Yogyakarta. Dan di Jogja itu luar biasa berkembangnya pikiran-pikiran itu betul-betul terawat. Betul. Dengan baik. Saya sering mengistilahkan ke anak-anak saya itu, belajarnya dengan baik. Belajarlah dengan baik dan tekun, karena itulah cara untuk merawat akal sehatmu. Masya Allah, masuk lagi. Iya kan? Salah satu cara terbaik merawat akal itu hanya dengan belajar. Dan buah dari belajar salah satu diantaranya dengan menulis. Ternyata, walaupun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah Nabi yang pandai membaca dan menulis, tetapi beliau sangat mencintai sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang memiliki pengetahuan yang cerdas. Langsung ke Gus Ubay ini. Gus Ubay, ini tanggung jawab besar ya, tanggung jawab besar setelah wafatnya ayahanda tercinta beliau, Kiai Darwis.
apa yang memotivasi hari ini Gus Ubay itu untuk melanjutkan perjuangan ini? Sampean kan masih muda ini. Sebenarnya kalau menggunakan apa ya, sudut pandang yang berbeda, sampean ini kan masanya masih belajar, ya masanya belajar. Ya kalau untuk ukuran saya zaman sampean itu masih ukuran kebut-kebutan lah gitu. Masih ukuran rambut gondrong. Tapi zaman itu belum ada catokan rambut ya. Belum ada pirang-pirangan zaman itu. Nah, yang ada itu rambut tanpa sisir gitu. Pokoknya gondrong segondrong-gondrongnya, yang sering kita sebut sebagai gondrong desa namanya. Gondes namanya, gondrong desa. Jadi Gus Ubay, apa yang memotivasi Anda untuk melanjutkan perjuangan Abah ini? Ya, untuk yang pertama Yai, yang bisa membuat dalam artian saya bisa bertahan ataupun bisa melanjutkan sampai saat ini, yang saya pegang atau prinsip yang saya pegang itu adalah hampir setiap bulan ketika saya masih di pondok, karena ketika almarhum itu meninggal kebetulan saya itu baru pulang dari pondok, jadi memang waktu-waktu khidmah saya kepada orang tua itu memang dalam artian sangat sempit ya, sangat sempit, belum sempat khidmah secara, iya, secara bertemu langsung, iya, bertemu langsung. Jadi beliau itu selalu dauh ataupun mengatakan seperti kepada saya, beliau itu nggak pernah dauh ataupun apa bahasa Indonesia dauh ya, mengatakan panjang lebar nggak pernah Yai. Jadi intinya cuma satu, manggilkan abang, bang. Di pondok itu belajar aja semampunya. Iya, belajar saja semampunya. Kalau memang butuh istirahat, istirahat saja. Jangan terlalu maksa. Karena bagaimanapun kesehatan itu lebih utama. Dan ingat bang, kedepannya itu nanti pondok ini akan dipegang sama sampean. Jadi ya ini salah satu yang motivasi yang membuat saya itu bisa melanjutkan di era yang dimana memang saya masih muda, yang betul menurut panjenengan Yai, dimana saya masih muda yang butuh ngopi, butuh nyantai di luar, akan tetapi saya seolah-olah dituntut ataupun apa ya, didesain seolah-olah seperti orang yang sudah dewasa. Saya tertarik kata desain ini. Saya jadi pengen pulang ini. Jujur saya di rumah. Ya ya ya. Kadang saya mikir, seolah-olah memang apa keadaan saya yang sekarang ini seolah-olah memang bertolak belakang dengan apa yang saya inginkannya. Saya itu kan rencana saya Yai, saya khidmah di pondok pesantren itu sekitar 6 bulan, 6 tahun sampai 7 tahun. Ternyata kalau enggak salah peloso ya. Di peloso ya. Di peloso, sebelumnya saya mondok di Santri Gus Kautar ya. Gus Kausar. Sebelumnya saya mondok di pondok pesantren Raudatul Ulum 1 Ganjaran Malang. Kundang Legi. Pondoknya Kiai Hasan Brawi almarhum. Masyaallah, betul. Jadi ya salah satu yang membuat saya bisa bertahan atau bisa melanjutkan ya, saya selalu ingat dauh para masyayikh, khususnya abah saya dan mbah saya Yai Abah Dahlan, ya, Yai Dahlan. Yeah. Mungkin cukup sekian Yai. Yeah. Jadi subhanallah, jawaban yang sangat luar biasa ini dari ustadz-ustadz muda ini. Jadi saya ulangi, yang sebelah ini adalah penulis produktif. Selama kurang lebih 6 tahun sudah menulis 52 judul buku yang semuanya rata-rata itu mengupas sirah nabawiyah ya. Yang saya banyak itu judul-judulnya fantastis tuh. Ada juga sampai enggak bisa tidur saya mikirin. Bener. Itu memang yang saya bawa pesan buat ukti-ukti Pak ya, biar enggak bisa tidur mereka. Oh ya. Gitu ya. Malah saya yang baca gitu. Ya, malah beberapa buku-buku yang terakhir yang sampean hadiahkan untuk saya dengan anak-anak saya itu, pertama tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian sejarah para sahabat ya. Jadi boleh Gus Ubay ngadep ke sana. Nah, jadi biar lebih fokus jamaah. Sahabat-sahabat dan teman-teman di seluruh Indonesia, ini adalah alumni-alumni pondok pesantren, kalau tidak salah beliau dari Langitan Tuban. Kemudian beliau dari Peloso, Kediri ya. Sebelum peloso di Malang, sempat juga kemudian pindah ke Jogja ya, ke Baitul Kilmah ya. Baitul Kilmah. Setahun ya. Dan teman-teman kalau mau tanya,
boleh tanya ke saya. Boleh kalau tanya ke saya ini urusnya agak berat. Tapi kalau tanya ke sebelah saya ini urusannya anak-anak muda, bagaimana trik dan tips yang mudah untuk menjadi pemulis, penulis, penulis-penulis buku. Karena ulama-ulama terdahulu itu adalah ulama yang sangat produktif. Mulai dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, para imam ulama muhaddits, para ulama-ulama ulama fikih dan ulama-ulama di bidang yang lainnya. Termasuk ulama yang sering saya baca tulisan-tulisannya itu, kalau di bidang tafsir tentu Jarir At-Tabari ya, Imam Ja'far At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir, dan kemudian kalau di bidang ilmu hadis tentu para ulama-ulama yang para penulis kutubus sittah, beberapa di antaranya termasuklah Imam Nawawi yang sangat produktif, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa sampai hari ini saya masih selalu cenderung membaca? Itu tadi bahwa membaca adalah pertama perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu adalah bagian dari cara menjaga ilmu pengetahuan. Itu hanya dengan membaca. Lebih-lebih lagi kalau kemudian Allah menganugerahkan kepada kita untuk mau menulis. Nah, sahabat-sahabat dan teman-teman yang mau bertanya monggo. Ini sudah ada yang banyak yang masuk ini. Boleh dibaca itu pertanyaannya itu? Monggo, monggo Gus Ubay. Boleh saya baca ini? Ya. Mungkin ada pertanyaan. Wah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Jailani, semoga sehat selalu Kiai. Terima kasih doanya. Kemudian Rahmat Dwi. Kemudian Yadi, selamat malam Pak Ustaz. Salam dari Sukabumi. Pelabuhan Ratu, kumaha damang ya teh. Selamat menikmati kopinya. Terima kasih. Ada Khairil Anwar, salam dari anak rantau Kiai. Semoga sehat selalu. Terima kasih sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Yang sudah stay sudah hampir kurang lebih 250, bahkan hampir 300 yang sudah bersama kita malam ini. Jadi begini, saya kembali lagi ke Gus Ubay ini. Gus Ubay ini datuknya itu kan Kiai pendiri pesantren Nahdlatul Athfal. Kemudian abahnya juga Kiai Darwis Dahlan itu, karena Gus Ubay ini Ubaidillah bin Kiai Darwis. Kiai Darwis itu bin Kedahlan bin Kehasan. Jadi saya ingat itu silsilahnya sampean gak bisa bohong dengan saya. Karena saya ngapal satu minggu ini. Umurnya masih berapa ini? 24 ya. Masya Allah, umur 24 tahun. Tapi kemudian Allah menganugerahkan kebijaksanaan. Karena masih muda tapi mau mendedikasikan ilmunya, pengetahuan dan waktunya di pondok pesantren. Semoga Allah merahmati Anda. Amin. Jadi Gus Fuad, nah sekarang nih, usia paling Anda kurang lebih 30 ya? 28 Pak. 28 ya? Iya, masih muda. Boleh nawar dikit ya? Saya turunin 27. Bisa. Ini 24, ini 28, hanya selisih 4 tahun. Saya ingat pasti itu umur 28 tahun, saya masih di pendidikan. Saya masih 28 itu di masa-masa saya boleh dikatakan sok-sok pintar lah. Sama Pak I. Hah? Sama. Sampai hari ini kalau itunya. Jadi malam hari ini untuk sahabat-sahabat dan teman-teman di seluruh Indonesia, saya sapa dulu mulai dari Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Dan beberapa negara kawasan yang ada di Malaysia, di Brunei Darussalam, kemudian juga selamat malam untuk sahabat-sahabat dan teman-teman para pencinta channel Zen Motion Official yang ada di negara Singapura. Kemudian untuk di Syarqul Awsat, apa kabarnya yang ada di Saudi Arabia, kemudian yang di Mesir, kemudian di Qatar, Abu Dhabi, dan beberapa negara kawasan. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Baik, ini sasaran nih sekarang. Nih Gus Fuad ini kan penulis. Tentu tujuan dari penulis itu bukan hanya semata-mata bahwa tulisannya dibaca kan? Iya. Iya. Kira-kira tujuan yang sangat mulia itu apa di belakang itu? Jadi begini Pak Yai, kalau saya boleh menganalogikan, kalau Gus Ubay wadah dakwanya itu pondok pesantren. Pondok pesantren betul. Dan Pak Yai wadah dakwanya itu di media. Di media ya. Dan saya berpikir mungkin saya belum memiliki kesempatan untuk berdakwah seperti Gus Ubay dan seperti Pak Yai. Maka media menulis inilah menurut saya pas untuk saya sebagai media dakwah saya. Iya betul. Ketika saya
kalau pondok pesantren berdakwah itu buat hanya uang lingkup pondok pesantren aja. Iya betul betul. Kalau pakai media ya. Iya betul media. Mana masuk. Iya. Nah, kalau menulis menurut saya itu tidak hanya di lokal tapi mendunia. Mendunia ya. Bahkan ada beberapa novel-novel Islami yang dicetak sampai ke luar negeri. Iya betul betul. Dikontak di Inggris sampai di Malaysia juga. Penulisnya itu di Indonesia semua. Penulisnya di Indonesia ya. Nah, dan saya alhamdulillah. Nah, ini terlepas dari motivasi baik dan niat tulus itu, kayaknya menulis itu mendatangkan uang ya. Itu menurut saya bonus itu Pak Yai. Itu bonus ya. Bonus. Lah kok tumben jadi tumben pinter sampean gitu. Jadi menulis itu kalau boleh saya berpendapat itu kewajiban bagi saya. Iya. Bagi orang berpendidikan. Iya. Kewajiban. Ketika saya tidak mau menulis, tidak mau membaca, maka saya itu berdosa, Pak ya. Subhanallah. Karena saya tidak mengamalkan apa-apa yang telah saya dapatkan. Iya. Dosanya tidak hanya pada agama, tidak hanya pada kiai, guru-guru kita, tapi kepada orang tua yang telah membiayai dalam proses pendidikan belajar, itu. Pendidikan. Ya. Jadi begini, kira-kira siapa yang sangat berpengaruh? Kalaupun memang Anda harus berterima kasih malam ini, siapa yang sangat berpengaruh dalam perjalanan intelektual Anda? Siapa yang sangat berpengaruh mendorong Anda untuk bisa dapat menulis? Yang alhamdulillah sampai hari ini hanya ukuran 6 tahun, sudah kurang lebih 52 judul buku yang ditulis itu, yang rata-rata itu adalah sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau, rumah tangga beliau, perjuangan beliau, dan sejarah para sahabat. Siapa kira-kira yang memang Anda harus berterima kasih malam kalau ini? Kalau memilih ya. Satu, kedua, saya rasa saya kurang bijaksana. Iya. Sebab saya berada pada level ini itu tidak lepas dari beberapa campur tangan iya. Yang pertama, tentu, ya ibu. Tentu ibu ya. Ibu. Masya Allah. Nih teman-teman, ternyata kebijaksanaan itu penting. Ya, kebijaksanaan itu menjadi penting. Kalau kita bicara soal latar belakang, nanti Gus Fuadi buku-bukunya pasti akan menceritakan siapa dirinya. Bahwa ra'aitul ilma sahibuhu karim walau kana abahu li'am. Bahwa ilmu itu pasti akan memuliakan seseorang yang memiliki ilmunya, walaupun boleh jadi dia lahir dari orang biasa saja. Kalau Gus Ubay, saya tidak meragukan. Abah, datuk buyut, itu ulama, itu kiai. Nah pertanyaan seriusnya kan Gus Fuad. Kan ayah sama ibu tidak punya latar belakang penulis kan? Iya. Ya. Jadi lanjut. Jadi yang pertama ibu, karena saya merasa bahwasanya doa ibu itu yang bisa tembus ke 7 pelata langit. Masya Allah, masya Allah. Pertama itu, karena tanpa doanya seorang ibu, saya nggak mungkin bisa sampai pada level titik. Di titik seperti sekarang ini ya. Yang kedua itu kiai saya yang di langitan. Iya, di Tuban ya. Di Tuban. Itu sangat luar biasa supportnya pada saya. Seandainya waktu itu saya tidak mengikuti apa kata kiai saya mungkin udah di lulusan IAIN. Dan saya tidak hanya jadi udah lulusan sarjana biasa. Iya, betul betul. Iya, ya jadi admin ya, masyaallah. Masyaallah. Dan yang ketiga Pak, ini yang ketiga. Iya. Kiai saya yang di Jogja. Kiai saya yang di Jogja ini salah juga sekaligus guru nulis saya. Oh penulis juga? Ah penulis. Yang di Jogja? Agu Irawan. Oke, itu. Agu Irawan ya. Yang di Baitul Kilmah ya? Iya. Iya betul. Jadi saya tuh sempat putus asa. Saya bilang sama kiai saya, Pak Yai, saya mau berhenti di pondok ini. Saya mau fokus kuliah sambil kerja. Terus apa kata Pak Yai saya? Enggak, saya bilang ini. Saya enggak punya bakat buat nulis. Enggak punya bakat. Tapi apa kata kiai saya? Sebenarnya menulis itu bukan persoalan bakat atau persoalan bakat, tapi persoalan kemauan. Jadi secara teori menulis itu 1% teori, 99% praktek lah ya. Praktek gitu ya. Nah, jadi pada saat itu beda sama asisten saya ini. Nulisnya bon hutang terus. Memang bakatnya menulis. Iya, tapi menulis bon di toko sebelah gitu. Bonnya udah berapa gitu itu kan. Catatannya. Jadi yang ditulis itu kesedihannya terus kesedihan. Gitu. Iya, terus lanjut. Jadi terus berkisah lah kayak saya itu pada saya menyampaikan nasihat. Ini nasihat dalam bentuk kisah.
Jadi beliau berkata, kamu tahu kuda, kuda kalau jatuh dalam sebuah lubang, secara logika dia nggak bisa naik. Iya, betul 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 betul. Tapi dan apa dia bisa naik dan pelan 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 lahan menggaruk, mengkikis tanah di sampingnya sampai kemudian terbentuk seperti tangga. Wah, baik. Nah, itu perumpamaan yang sangat mudah saja ya. Perumpamaan sampean yang tidak memiliki bakat, yang belum mempunyai apa-apa, baru memulai dengan nol, pelan-pelan, insya Allah akan menemukan momentumnya. Baik, terima kasih. Ini tips yang sangat mudah. Kalau bicara soal bakat, setiap orang itu dilahirkan dengan keistimewaannya masing-masing. Dan pesan bijaknya untuk sahabat-sahabat dan teman-teman yang sedang hadir bersama saya malam ini, luar biasa, terima kasih. Hampir 500 orang yang sudah stay bersama kita malam ini, yang sudah menonton acara ini secara langsung. Ini sudah kurang lebih 400 berapa yang sudah bersama kita malam ini. Terima kasih. Kata yang bijak disampaikan oleh Gus Fuad tadi, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan, kalau bisa saya artikan sederhana, setiap manusia itu Allah ciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Setiap anak dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Jadi kadang-kadang saya menemukan ibu-ibu, apalagi kemarin kan baru terima rapot itu, kebetulan saya diminta di beberapa sekolah itu sebagai penasehat itu. Setiap kali akhir tahun saya diminta untuk menasehati setiap penerimaan rapot. Saya katakan begini, tidak usah khawatir, tidak usah risau, karena anak ibu dan bapak tidak ada yang jadi juara. Ketika anak ibu dan bapak sudah mau belajar, dialah juara sesungguhnya. Ya, dialah juara sesungguhnya. Karena setiap anak itu dilahirkan dengan keistimewaannya masing-masing. Hanya saja doakan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ya, seperti itu ya. Nah, Gus Ubay, ini kembali ke Gus Ubay sebagai pimpinan salah satu pesantren ini. Gus Ubay, di usia yang sangat muda ini, sekarang di pesantren Hudutul Atfal itu yang sudah mukim sudah berapa? Sudah berapa ratus semua? 200 ya. 200 santri ya. 200. Ya alhamdulillah pondok pesantren Nahdlatul Atfal itu kan punya cabang ya. Oh, alhamdulillah. Punya cabang, nama pondoknya Pondok Pesantren Al-Barik. Oh iya iya, betul, Al-Barik ya. Juga di situ ya, ya, di Trans ya, Jalan Trans, Jalan Trans Kalimantan. Perseribut ya. Oh iya, Perseribut ya. Alhamdulillah di pondok tersebut sudah istilahnya sudah lahir sampai sekarang sekitar 4 tahun. Dan alhamdulillah santrinya sudah sekitar 80 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ya, memang ya, di luar yang di selain yang sekolah, selain yang di sekolah ya, yang mukim. Dan alhamdulillah saya juga diamanai dan diberi kepercayaan oleh paman saya Kiai Hairi. Iya iya iya. Saudara abah saya yang ya, paling adik, ya, pas adik, adik, ya, adik pas diamanai, diberi kepercayaan penuh untuk juga ikut andil ya, dalam membantu ataupun membersamai santri untuk belajar. Iya iya. Jadi untuk motivasi ya sama dengan tadi ya, motivasi saya kembali ke orang tua, orang tua saya yang ya, sudah tidak ada. Beliau adalah motivasi yang aslinya ya, aslinya ya, saya pribadi keberatan seolah-olah tidak mampu ya, jujur kalau ingin curhat saya tidak mampu. Oh, iya. Mengemban ataupun menjalankan amanah-amanah dari almarhum. Cuman saya melihat dulu harapan yang sangat besar dari almarhum terhadap saya. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu mungkin saya bisa berpikir lebih luas, lebih dalam, bahwa dari dulu saya dipondokkan ini salah satu isyarah harapan besar orang tua saya. Masa iya ketika saya sudah selesai mondok saya istilahnya menyanyiakan harapan tersebut. Jadi ya, mungkin itu dari saya ya. Ya, dua anak muda, dua Gus muda yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat dan teman-teman, dan tentu orang tua yang hari ini anak-anaknya berada di pondok pesantren. Ternyata semasa mondok di pondok pesantren, abahnya beliau, Allah yarham kidarwis, tidak pernah menekankan, oh kamu harus begini, harus begitu, enggak. Karena memang manusia itu diberikan kadar kemampuan yang berbeda. Sederhananya kan begini, sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, ketika Allah akan memberikan sebuah tanggung jawab kepada seorang, terlebih dahulu Allah menguatkan pundaknya.
Semoga kita doakan Gus Ubaidillah, amin, kemudian Gus Fuad, amin, ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar ini. Ini seorang penulis, setiap tulisannya pasti dibaca oleh orang. Setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf itu ketika mengajak kepada kebaikan akan sangat bermanfaat. Berapa nilai ibadah yang ada di dalamnya? Ingatlah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di channel ini, yang sedang nonton bersama kita malam hari ini, bahwa apa yang terjadi sesungguhnya adalah merupakan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan itu jatuh dari tempatnya, kata Allah, melainkan Allah pasti mengetahuinya. Kalau Allah berbicara tentang penciptaan, ketika Allah bicara tentang hebatnya Allah dalam mengatur takdir kehidupan manusia, kita bisa memikirkan sedikit, dedaunan yang ada di atas dunia ini, berapa triliun, bahkan berapa juta triliun dedaunan yang ada di bumi ini. Satu daun yang jatuh itu, semuanya berada di dalam kekuasaan Allah. Bahkan jatuhnya dedaunan itu sudah ditulis dan dicatat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan takdir kita masing-masing yang indah? Maka sering saya sampaikan, entah itu di dalam kajian Islam, di dalam obrolan saya dengan teman-teman, di dalam setiap pertemuan di majelis-majelis ilmu, saya selalu hanya mengingatkan, jangan bersedih karena keadaanmu hari ini. Jangan bersedih karena keadaanmu hari ini. Ingatlah, sesungguhnya Allah tengah menghadirkan kebaikan. Hanya saja kita belum mampu membaca surat-surat dari Allah. Kita belum mampu membaca isyarah-isyarah langit yang Allah turunkan melalui hal-hal yang luar biasa. Beliau-beliau ini berdua ini, walaupun anak muda, saya salut. Saya salut dengan anak-anak muda yang dua ini. Kalau bicara umur, hampir separuh dari saya ini. Ini kan 28, ya saya di bawahnya dikit. Saya cuma 26. Jadi saya 26, ini 24. Nah, ya ini abang saya gitu. Apa enggak kebalik ya? Jadi sesungguhnya Allah tengah menyiapkan anak-anak muda ini untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Kalau kita mau bicara sejarah tentang Islam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa sahabat yang luar biasa? Ada kurang lebih 300 sahabat yang bernama Abdullah. Oleh para sejarawan disebut dengan Al-Abadillah. Yang dikenal itu 200 orang. Tetapi yang luar biasa itu ada 5 orang. Ada 5 orang yang bernama Abdullah yang selalu setia bersama perjuangan Nabi. Dan ini anak-anak muda. Maka anak-anak muda sesungguhnya, anak-anak kita hari ini, sesungguhnya, saya ulangi, anak-anak muda, anak-anak kita yang hari ini sudah dalam keadaan kemudaannya, sesungguhnya tengah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang baik dan saleh. Tinggal bagaimana kemudian kita menyertainya, kita membersamainya, apakah kita menjadi pendorong bagi mereka atau justru sebaliknya kita yang menghentikan langkah-langkah mereka. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As dan sahabat Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud adalah 5 sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa perjuangannya bersama Nabi. Nah, ternyata anak-anak muda di dalam Islam itu mendapatkan tempat istimewa. Dalam perjuangan kenabian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak muda yang hebat, termasuklah sahabat Ali bin Abi Thalib yang kelak di belakang hari menjadi menantu Rasulullah karena menikah dan Sayyidah Fatimah, kemudian nanti menjadi khalifah keempat sepeninggal wafatnya Nabi, menggantikan Abu Bakar, Umar, Uthman dan menggantikan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sederhananya adalah, mari kita jaga anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, pastikan bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Dalam artian, apakah pendidikan mereka terjaga dengan baik? Karena pendidikan yang baik juga insya Allah akan menjadi salah satu sarana untuk menjaga akidah mereka. Peradaban dunia sudah semakin tua. Peradaban dunia sudah semakin tidak jelas. Sekarang, baik apa tidaknya anak kita tergantung kepada kita sebagai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan, maka takutlah kalian, khawatirlah kalian ketika meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah iman, lemah Islamnya, lemah pengetahuannya, lemah akalnya dan lemah yang lainnya. Maka oleh karena itu kata Allah, karena kita harus memiliki kekhawatiran, harus memiliki ketakutan terhadap anak-anak kita. Ketakutan yang paling utama adalah
Jangan sampai anak-anak kita ketika kita sudah tidak ada, ternyata mereka tidak kenal kepada Allah Tuhannya. Ternyata mereka tidak tahu siapa nabinya. Ternyata mereka tidak tahu mana benar, mana salah, mana hak dan mana yang batil. Saya malam hari ini sangat berbahagia, berbangga hati, jauh-jauh dari Jogja. Nah, ini jauh-jauh dari Kuburaya menemani saya malam ini ngopi. Oh ya, ngobrol-ngobrol. Ini agak unik nih. Malam ini ceritanya kita ngopi, tapi yang dua ini minum teh. Tapi itulah hidup. Hidup itu kadang-kadang anomali. Kadang-kala hidup itu punya keterbalikan logika. Kadang kita mengira dan menyangka orang lain itu mampu melakukan sesuatu. Ternyata mereka tidak mampu. Ada kalanya kita menganggap dan menilai orang lain itu tidak lebih baik dari kita. Ingat, sesungguhnya mereka lebih baik dari kita. Artinya, jangan pernah menilai, jangan pernah mengira orang lain itu hanya dari tampak casing luarnya saja. Jangan menilai dan mengira orang lain itu hanya dari tampilannya semata. Siapa yang menduga anak muda yang sekalem ini begitu garang ketika menulis? Nah, dan siapa mengira anak muda yang menunduk di depan saya ini ternyata luar biasa ketika mengajar ilmu agama, ketika mengajar kitab kuning, ketika mengajar tafsir, ketika mengajar fikih. Ini anak-anak muda hebat ini. Nah, yang ini ternyata bukan orang tua yang hebat. Ya, sebelumnya saya sapa kembali ya yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir ya. Ada Saiful Kahfi, salam Pak Ustaz dari Balai Endah Kabupaten Bandung. Oh, kumaha ya teh damang. Teh biasanya Bandung teh banjirnya. Nah, kemudian ada Muhammad Kacong, malam hadir. Malang. Oh, Malang ya. Ada Ijan Didi S Bima NTB hadir Ustaz. Kemudian ada Syahril Alamsyah, Makassar hadir. Ada Sarip Irwan Saputra Bengkayang hadir. Oh, terima kasih sahabat-sahabat dan teman-teman yang masih bersama saya malam hari ini. Saya tidak menutup diri terhadap kebaikan. Kalau selama ini saya selalu bernasihat kepada siapapun, tentu saya juga ingin dinasihati, termasuk oleh Anda semuanya. Kalau Anda mau bertanya, boleh ke sini, boleh ke penulis, ya, boleh ke pimpinan pondok pesantren walaupun masih muda ini. Ya, walaupun masih muda dan pengasuh. Saya juga pengasuh, karena saya masih punya anak kecil. Ya, saya suka ngasuh anak saya. Hah? Oh, itu babysitter ya? Ini sambil guyon ya, sambil guyon. Ini di belakang saya ini ada endorse ya, bukan endorse ya? Icon aja, Pak. Oh, icon aja ya. Salam aja mungkin besok. Oh iya gitu, salam tempelnya besok ya. Ya, teman-teman yang ada di Kota Pontianak, khususnya yang ada di Siantan, boleh merapat. Ini, Penajam ini, ha? Penajam hadir. Penajam Pasar, Kalimantan Utara ya. Oh, Penajam ya. Oh, Penajam mana? Masya Allah. Oh, subhanallah, siapa? Bang Rusmin, Penajam hadir. Apa kabarnya Penajam semuanya? Kemudian ada Malaysia hadir. Ya, tuh teman-teman dan sahabat-sahabat yang sudah hadir bersama kita malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan kebaikan. Bahwa saya ingat betul ucapan ulama itu, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Idza lam yakuna li'tibar lidatihi. Demi Allah, kehidupan anak muda itu tergantung kepada dua hal. Pertama, ilmunya. Dan kedua, ketakwaannya kepada Allah. Jika anak muda tidak memiliki ilmu dan ketakwaan kepada Allah, niscaya dia tidak akan menemukan jati dirinya. Jati diri anak muda Islam yang sesungguhnya ditentukan, kualitas anak muda ditentukan oleh dua hal, yaitu ilmu dan ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang berilmu dan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Azim Al-Khairi, Ciamis. Oh, Ciamis. Oh, Ciamis Jawa Baratnya. Mohon atur nuhun pisan. Asli Madura hadir, Pak Kiai. Loh. Nyasar sampean menikah. Dari kipa sampean? Maturana. Ada Ali Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz. Boy dari Cirebon. Oh, Pak Ustadz. Boy dari Cirebon. Oh, hatur nuhun Kang. Kemudian ada Wardika War hadir Balikpapan. Masya Allah, ini dari seluruh Indonesia yang hadir ini. Ini para Gus nih, para Gus. Alhamdulillah para Gus ini sudah diincer-incer sama calon-calon mertua yang baik nih. Sampit hadir. Sampit. Ah, ada Sampit Kalimantan menyimak. Masya Allah. Saya sebenarnya ada rencana ke Sampit, cuma saya belum bisa menentukan jadwal dengan teman-teman yang ada di Ketapang.
Apa kabarnya Bang Andi Sianto malam ini? Mungkin lagi menikmati. Bang Andi Sianto ini mungkin sibuk dengan kegiatannya. Apa kabarnya Bang Andi Sianto yang selalu menjadwalkan kegiatan saya di beberapa daerah di Kalimantan? Nah begini, Gus Ubay, ada kendala enggak? Ada kendala tidak? Yang namanya orang hidup itu kan mesti ada enak enggak enaknya ya. Suka dukanya mesti ada. Apalagi ini seorang kiai muda. Ini merupakan kekagetan, ini pasti shock ya gitu ya. Setelah wafatnya almarhum, tiba-tiba kemudian diberikan kepercayaan, kata beliau tadi, suka tidak suka, siap enggak siap, ya harus siap. Nah, kira-kira kemudian sebelumnya itu ada Mature Bengkalan, Kecamatan Blikege, Kecamatan Segelangkong. Jadi begini Gus Ubay, ada enggak kendala kalau artian itu tantangan? Tantangan terbesar itu apa sesungguhnya? Ini kan kiai muda nih, kiai muda. Kiai muda tiba-tiba langsung mimpin pesantren, masih umur 24 tahun. Apa kira-kira kendala? Boleh dong curhat sama kita gitu. Kalau kendala di lapangan sih banyak Yai. Cuman inti dari kendala semua yang saya simpulkan itu Yai, terkadang saya kehilangan arah Yai. Lo kan ada kompas. Ada kompas. Dan kebetulan saya nggak punya kompasnya Yai. Sekarang ada aplikasi. Belum sempat download Yai. Kompas kehidupan kayaknya. Kompas kehidupan. Oh, kompas TV. Kalau kompas kehidupan kan adanya di KUA Pak ya. Oh. Wah, ini saya orang tua, aku enggak paham gitu loh. Masyaallah. Oh, ini maksudnya kompas hidup. Kompas hidup. Oh, lanjut. Kompas kehidupan. Jadi karena memang betul menurut panjenengan Yai, kaget saya, kaget. Sok, jadi pulang-pulang dari pondok, dan itu kan masih proses, saya masih di pondok. Masya. Yang diharuskan saya ya, terpaksa belum selesai, ya? Belum selesai ya. Yang seharusnya saya itu kurang 4 tahun lagi mengabdi, jadi mau nggak mau karena tuntutan keadaan dan juga harapan dari keluarga besar ingin saya melanjutkan ataupun membantu berlangsungnya pondok pesantren, jadi mau nggak mau saya istilahnya harus terjun langsung. Iya. Kendalanya terkadang kehilangan arah. Nah, ini bukan kompas kehilangan iya. arah. Bukan ya, ini untuk ibu-ibu, ini harap paham ya. Harap paham ibu-ibu, catat nomor HP-nya. Jangan lupa rekeningnya untuk saya. Ya namanya kehilangan arah, kompasnya belum ketemu Yai. Yang dibutuhkan oleh saya sendiri pribadi itu terkadang support system Yai. Iya, siap. Iya, jadi mungkin itu kendala dari saya Yai, sehingga terkadang ketika sudah kehilangan arah dan tidak menemukan ataupun belum ada support system di sini ya, mungkin dari beliau tadi, dari Kiai Ustadz Fuad, Gus Fuad tadi mengatakan kompas kehidupan itu ada di KUA. Oh gitu ya. Itu. Menurut saya sih kompas kehidupan tuh banyak ya. Cuman iya. Kalau menurut saya pribadi, kompas kehidupan rohani gitu. Kompas kehidupan yang ada pada saya sendiri itu adalah kan saya masih muda ya, masih muda, otomatis masih muda ini kan kadang tadi menurut penjenengan masih sering kebut-kebutan, dan mungkin seandainya saya punya support system, seiring berjalannya saya main gas, tidaknya ada yang bisa ngerem ya. Oh gitu ya. Dalam ya, artian ini kan begini Gus, saya itu dulu kan pengajar filsafat ya. Dulu, sekarang udah insaf itu. Jadi hidup itu, orang yang naik sepeda itu harus menjadi bijak. Orang yang sedang mengayuh sepeda itu harus bijak. Kenapa? Dia harus tetap mengayuh, tetapi bagaimana dia tidak terjatuh? Fokuslah, sekali lagi, fokuslah dan tetaplah mengayuh. Bagaimana orang mengayuh sepeda? Kan harus punya keseimbangan. Ya waktunya belok, ya waktunya ngelurus, lurus, jangan lurus terus belok gitu tuh. Atau waktunya belok kan terus lurus, itu kan berabe. Nah, berkaitan tentang ini, saya sepakat bahwa sampean itu kan memang butuh support system ya. Artinya harus ada orang-orang yang menyertai. Ya sebijak, secerdas-cerdasnya anak muda, tentu itu juga butuh kebijaksanaan dari orang-orang tua. Ya cuma jangan orang tua seperti saya gitu tuh kan. Ini ketuaan malah gitu ya. Jadi sesungguhnya
kita ini walaupun mungkin sampean ini berdua ya Gus Fuad, ya Gus Ubay ini kan muda secara umur. Muda secara umur tapi sesungguhnya tidak menutup dewasa dalam berpikir. Nah, tentu kita minta doanya nanti pada jamaah, kita doakan Gus Ubay, pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Athfal yang masih berusia 24 tahun, yang santrinya yang mukim sudah kurang lebih 200, kemudian santri-santri yang lain juga, belum lagi yang ngaji, kemudian Gus Fuad yang umur 28 tahun menjadi penulis yang sangat produktif. Oh iya, teman-teman, kalau mau kira-kira tertarik untuk membeli buku beliau, silakan nanti beliau itu boleh sebutkan. Ya. Boleh disebutkan, tapi dengan catatan fee-nya ke sini. Aman, Pak. Saya juga kecipratan, Yai. Oh gitu ya. Gimana persennya, ya. Nah, kemudian saya sapa dulu yang sudah ada Tilian Syah. Semoga selalu diberikan kesehatan, Ustaz. Terima kasih doanya. Kemudian ada Khairun Anam, Mamuju menyimak, Ustaz. Mamuju Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat mungkin, saya lupa. Ada Rafael hadir Sabah Tungku Malaysia. Semoga Allah merahmati Anda semuanya. Ada Rusmin Penajam Kaltim. Oh, Kaltim bukan Kalteng ya. Kemudian ada Zikron Fakat, alamat pesantrennya di mana, Kiai? Alamat pesantrennya. Alamat pesantrennya. Untuk alamat pesantren Jalan Trans Kalimantan. Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Barit Adam. Kalau dari Pontianak itu, dari pusat kota, paling sekitar 30 menit ya? Nggak nyampe ya? Sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit nyampe. Kalau saya 10 menit cukup. Tapi kalau macet, Yai? Nggak, saya bisa ngebut. Oh, Yai. Jalur langit, Pak Yai. Jalur langit. Saya pakai jalur langit gitu. Jadi, ini anak-anak muda ya. Ini Gus-Gus muda ini. Saya ini, seusia sampean-sampean berdua ini kan memang senang bertualang. Hampir beberapa kawasan di Indonesia ini saya datengin. Dan sahabat-sahabat serta teman-teman saya itu semuanya kaget. Ketika setelah tahun 2000, mulai tahun 2000 saya kembali aktif di media, di dakwah. Saya aktif di dakwah kembali karena memang saya sempat vakum karena terlibat beberapa kontrak pekerjaan. Nah, setelah tahun 2000 ke sini, saya kemudian kembali ke dakwah. Kenapa saya harus kembali ke dakwah? Pertama, karena saya tertarik kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ternyata Allah itu mengajak kita, setiap kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk mengajak. Mengajak apa? Kepada jalan Allah. Caranya apa kata Allah? Bil hikmah, dengan contoh dan keteladanan, dengan hikmah yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dan yang kedua adalah dengan nasihat-nasihat yang baik. Mawa'idul husna. Nah, yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nasihat pertama enggak mempan, nasihat kedua enggak mempan, nasihat ketiga bolehlah, kalau mau ajak berdebat, berdebat tidak masalah. Tetapi perdebatan itu yang menggunakan nalar yang sehat kepada sumber-sumber Al-Quran dan hadis, dan tentunya juga kepada pemahaman agama yang baik dan lurus. Nah, kenapa kemudian saya mengambil setelah saya berusia 30 ke atas pada masa itu, kalau kita mau bagi cerita ya, karena bagi saya itu masa itu saya terlalu muda dalam artian mungkin kebijaksanaan belum saya dapat di puncaknya. Maka kemudian saya sempat itu mundur, bukan mundur dari dakwah, tapi dari dakwah secara langsung. Yang saya lakukan mulai tahun 2000 itu, saya berdakwah dari pinggir jalan. Cuma sayang waktu itu media belum terlalu gencar ya. Dakwah saya itu di pinggir jalan. Mohon izin sebelum saya lanjutin, ini ada saudara kita dari Filipina. Subhanallah minal hadirin, assalamualaikum warahmatullahi. Dari negara Filipina, subhanallah, Abdul Muhaimin Bakara Benito. Subhanallah saudaraku, ahlan wa sahlan bihudurikum wa ahlan wa sahlan biqudumikum. Selamat datang untuk saudaraku yang ada di beberapa negara termasuk Sabah. Dan hari ini, malam ini kita kedatangan tamu istimewa dari Filipin. Semoga Islam di Filipin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita muslim di Filipina diberikan kekuatan iman, Islam dan ketakwaan oleh Allah. Amin.
Papua tuh. Sampean bukan Papua, temennya Lukas NMB ya. Bukan, ini teman saya itu, bukan Sampean yang di Filipina. Jadi begini, kenapa kemudian saya memilih jalan dakwah waktu itu di pinggir jalan? Saya sering diprotes orang waktu itu, Gus. Ini cerita saya, Gus Ubay dan Gus Fuad. Saya sering diprotes orang. Dakwah itu kan di masjid, dakwah itu kan di majelis, dakwah itu kan di tempat khusus. Kenapa harus dakwah di pinggir jalan? Karena saya banyak melihat saudara-saudara kita tidak tersentuh oleh dakwah. Siapa yang tidak tersentuh oleh dakwah? Mohon maaf, mohon izin, saya tidak perlu menyebutkan perilaku mereka. Perilaku-perilaku mereka yang saya datangi itu perilaku yang dianggap buruk, baik dilihat dari sisi agama, dilihat dari sisi etika moral, dilihat oleh adat istiadat oleh masyarakat. Tapi keyakinan saya satu, tidak mungkin Allah tidak menolong saya. Intan surullah yang surukum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Saya hanya punya keyakinan, tidak mungkin seburuk-buruknya manusia itu tidak diberikan sisi kelembutan hati oleh Allah. Kan sederhana aja gitu, Gus Fuad. Ya. Tidak mungkin manusia itu tidak Allah berikan sisi lembut. Dan sisi kelembutan hati manusia itu tergantung kepada Allah. Mau sehebat apapun cara saya berdakwah, mau semudah apapun saya menyampaikan, tapi kalau Allah tidak masih belum membuka pintu hati seseorang, kan tidak mungkin hidayah itu masuk. Nah, cara yang paling mudah yang saya lakukan adalah mengajak mereka bicara. Mohon maaf, mulai dari pemabok, pemakai, kemudian hal-hal yang buruk. Hampir tiap malam saya datang ke pinggir-pinggir jalan di mana mereka berkumpul. Saya datang ke mereka, saya bukan menceritakan kebaikan, enggak. Saya hanya menceritakan bahwa sesungguhnya berdakwah itu masing-masing telah disiapkan oleh Allah tempatnya. Gus Ubay berdakwah di pesantren melalui dunia pendidikan, Gus Fuad melalui menulis, menyampaikan dakwah dengan tulisan. Ya. Nah, saya waktu itu bilisan, bilhal. Kenapa saya menyampaikan itu ke mereka dengan cara langsung? Saya ingat betul ketika saya berguru tahun 89-an itu kepada salah satu kiai di Kalimantan Barat, Kiai Abdul Muthalib, pimpinan Pondok Pesantren Al Jihad. Beliau mengatakan waktu sholat subuh, pengajian subuh, pengajian kitab subuh, beliau mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Saya ingetin, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa contoh konkret itu mesti lebih baik dibandingkan hanya sekedar menyampaikan. Nah, lama-lama kemudian saya tidak ajak mereka sholat dulu. Saya tidak ajak mereka sholat. Saya hanya ajak mereka bicara dulu. Apa sih sebenarnya kegelisahan mereka? Apa sih sebenarnya kegalauan mereka? Hingga kemudian mereka anggap saja mereka berlari jauh dari jalan Allah. Ternyata mereka sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Ubay tadi. Kalau Gus Ubay itu kehilangan kompasnya itu bukan hal ini. Kalau mereka bukan kehilangan kompas, memang enggak punya kompas. Kalau Gus Ubay itu kehilangan kompas boleh jadi karena dipinjam orang kan. Kalau ini malah enggak punya kompas. Mereka betul-betul tidak paham apa itu agama. Mereka tidak paham itu apa Islam. Mereka hanya memahami bahwa beragama itu ya sholat, zakat, haji dan puasa. Kalau kita tanya kenapa Anda melakukan ini, kita kan masih muda. Toh nanti kita bisa tobat. Ya, saya sampaikan, ya Allah itu maha baik, Allah itu maha sempurna dan Allah maha mengampuni. Bisa saja Allah mengampuni kita, bisa saja Allah tidak mengampuni kita, saya bilang. Tapi percayalah bahwa Allah itu sangat baik, karena Allah sudah meneguhkan kalimatnya dalam Quran. Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah itu sudah kadung menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Mau seburuk apapun keadaan kita hari ini, ingat, ampunan Allah itu melebihi semuanya. Saya sampaikan ke mereka. Mereka kemudian mau berkumpul dengan saya. Setelah proses berbulan-bulan, walaupun saya dicemooh orang, bagi saya itu gak masalah. Karena saya hanya ingin mengajak orang lain kepada kebaikan. Terlepas masalah cara tidak disepakati oleh orang lain, itu hal biasa. Karena ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, orang pertama yang menolak Nabi kan keluarga besarnya. Dakwah yang paling berat bukan kepada orang Gus Ubay, tapi pada keluarga terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah.
wa andhir asyiratakal aqrabin wa andhir asyiratakal aqrabin. Artinya kita ini diajarkan oleh Allah untuk merendahkan sikap kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tantangan terbesar kita adalah keluarga. Bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi saudara, naudzubillah min dzalik. Atau jangan-jangan orang tua. Kebaikan yang kita sampaikan tidak akan serta-merta diterima dengan baik oleh orang lain. Saya hanya meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan. Karena saya percaya kepada ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada saya, kepada Gus Ubay, kepada Gus Fuad, kepada Gus Fahad yang depan saya ini. Ini Gus jadi-jadian, iya hadiah. Gus kan banyak. Belum dilantik kan? Oh iya, masih magang ya. Ini Gus magang ya, Gus Ma berarti ya. Gus magang depan saya ini. Jadi tidak usah bersedih keadaan kita seperti apa hari ini. Tidak usah khawatir dengan keadaan kita hari ini. Mau seburuk apapun kita hari ini, Allah masih menyiapkan pintu gerbang kebaikan untuk kita. Pintu taubat masih terbuka. Tertutupnya kapan? Ketika kiamat. Pintu taubat itu tertutup untuk siapa? Untuk manusia itu. Kalau nyawa sudah ditenggorokan, innallaha yaqbalu taubah taubatal 'abdi ma lam yughrigh. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya tidak berada di ujung tenggorokannya. Nih Gus Ubay mengajak kita kepada kebaikan, Gus Fuad mengajak kita kepada kebaikan dengan cara-cara beliau-beliau berdua ini. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semuanya dan anak-anak muda ini menjadi mujahid-mujahid fi sabilillah, pejuang-pejuang di jalan Allah dengan caranya masing-masing. Baik, dan ini sebagai penutup. Saya mau sapa dulu. Ada Jambi Idrus Ismail. Kemudian ada Ujang Yen. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Dur, sami-saminya. Baik yang di Jawa Tengah, Jawa Timuran, matur suwun sedanten. Yang ada di Jawa Timur, nyebrang dari Surabaya ke Pulau Madura, matur sekalangkung sedejo. Yang nyeberang ke Jawa Barat, hatur nuhun kasadayana. Kemudian yang di Pontianak, makasih Belonggo. Yang ada di Riau, yang ada di Malaysia, makasih semuanya ya. Alhamdulillah. Kemudian ada FF Collection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebagai statement closing, sebagai kalimat penutup ini, Gus Fuad. Saya Pak Ibu. Ya, kalimat penutup apa yang Gus Fuad akan sampaikan untuk anak-anak muda yang sedang menonton malam ini? Kata-kata yang memotivasi teman-teman para penonton ini. Jadi apa ya? Saya itu sebenarnya makola yang tadi saya sebut itu belum selesai. Pak. Belum ya, baik. Jadi inna sawiqal qaum in kana aliman kabirun idza rudd ilaihil mahafil. Jadi meskipun kita dilahirkan dari orang biasa, kita dilahirkan dari orang yang berada, bukan pula dilahirkan dari orang yang hebat ya, yang hebat dan berdarah biru sekalipun, tetapi ketika kita masih mencintai ilmu, masih mau belajar, maka suatu saat ketika kita sudah memiliki ilmu, maka kita akan menjadi besar dengan sendirinya ketika banyak orang yang menjadikan kita sebagai rujukan. Masya Allah. Jadi sederhana teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, menjadi orang hebat tidak harus dilahirkan dari orang hebat. Ya, arti sederhananya, menjadi hebat tidak harus dilahirkan dari orang-orang hebat. Tetapi sebenarnya kita ini lahir sebagai manusia hebat karena dilahirkan dari ibu yang hebat. Nah, Gus Ubay, untuk teman-teman semuanya Gus Ubay, kira-kira apa yang harus memotivasi kawan-kawan? Entah tentang ilmu atau apa, Gus Ubay. Sama ya. Oh, beliau ini sama saja. Karena udah keburu pengen ngopi rupanya ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan tempat untuk ngopi malam ini. Sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, di seluruh negara kawasan, yang ada di Filipina, ada di Malaysia tadi, kemudian dari Singapura yang juga turut hadir, di Brunei Darussalam, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oh, Gorontalo yang sudah hadir malam ini. Ya, Gorontalo yang sudah hadir, alhamdulillah malam ini sudah dihadiri oleh yang hadir secara langsung ini masih tetap stay bersama kita, 500 lebih bersama kita malam ini. Ada satu hal yang mau saya pastikan, bahwa
tetaplah berbuat baik walaupun orang lain menilai itu tidak baik. Tetaplah berbuat baik walaupun orang lain menilai itu tidak baik. Sebab yang bisa menilai itu baik atau buruk hanya Allah semata. Selagi kita tetap berada di jalur ajaran agama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersikap baik walaupun orang berbuat buruk kepada Anda. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama, tapi balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Karena Allah adalah Zat yang Maha Baik. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Janji Allah, "Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun." Kata Allah, kami tidak pernah zalim kepada hamba-hamba kami, tetapi hamba itu sendiri yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Terima kasih, dan kami mohon izin mundur diri. Mohon maaf yang agak terakhir-terakhir hadir, karena memang kami sudah hampir 1 jam ya. Sudah 1 jam kami hadir di acara ngopi malam ini. Ada siapa ini? Bones Esa. Hadir Ustaz. Terima kasih. Ada Abdul Mahsuz. Tangerang itu Banten ya. Kemudian yang seluruhnya yang sudah hadir tadi ada Fadli Gorontalo, kemudian ada Syamsuri Probolinggo, Jawa Timur hadir Barokah. Njih matur suwun sangat hadiripun panjenengan yang sudah hadir malam ini. Saestu kalau ini sebenarnya kulunikis sebenar-benarnya juga sama pengen ngaji sama beliau berdua ini. Ya, tapi alhamdulillah walaupun kita sebentar 1 jam, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir dan batin untuk kita semuanya malam ini. Ini sudah akhir tahun ya. Ya, yang sedang yang di akhir tahun yang sedang apa ya, menghabiskan waktu akhir tahunnya, jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah apapun keadaan hari ini. Jangan pernah mengurangi nikmat Allah. Walaupun itu kelihatannya sangat kecil dan sederhana, karena sesungguhnya kita tidak melihat bentuk kecil dan besarnya nikmat, tetapi kita harus melihat siapa yang telah memberikan nikmat itu sendiri. Terima kasih. Semoga Allah merahmati Anda. Dan yang terakhir ada Hartono. Terima kasih. Amin. Semoga Gus Fuad makin sukses. Amin. Makin sukses Gus Fuad ya. Dan untuk teman-teman yang mau berkenan untuk membeli buku-buku beliau, nanti silakan boleh sebutkan chat ya, ininya. Bisa ke ini ya, akun IG Laskar Pustaka, itu akun penerbit kami. Dan juga nanti di apa namanya, pemesannya ada di bio di akun IG Laskar Pustaka. Bisa milih pemesan lewat WA dan bisa milih lewat Shopee di situ. Iya. Itu ya. Jadi nanti bisa ditulis di komentar saja. Iya. Untuk alamat di mana Anda bisa mendapatkannya. Dan yang paling terakhir, Masya Allah masih ada yang hadir, ada Abdul Khalik Jember hadir, matur suwun sangat, hadir pun jenengan. Kemudian ada Alfian Lombok hadir, mohon maaf yang tidak bisa disapa. Ada Safi'i As Tembilahan Riau hadir, terima kasih Belonggo, adiknya Bang Safi'i ya, Bang Safi'i. Dan mohon maaf yang tidak bisa saya sapa malam ini, karena memang waktu kita sudah terbatas. Dan insya Allah hari Jumat kita akan lanjut, ba'da salat Jumat. Habis sholat Jumat kita ngopi bareng, dan ba'da asar kita di Bank BTN Pontianak. Insya Allah kita live streaming juga. Terima kasih. Hadisnya Gus. Gus Ubay, sukses melanjutkan pondok pesantren. Semoga barokah dan ilmunya menjadi manfaat bagi umat. Dan akhirnya saya sendiri Zen Muhsin, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang di channel Zen Muhsin Official. Silakan like, comment, and share channel-channel dakwah kita, video-video dakwah kita. Semoga ini menjadi kebaikan dan merupakan ladang ibadah untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir itu siapa? Abdul Mahsus. Iya. Punten Pak Kiai, mohon. Mohon jin. Nanti langsung tanya ke admin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.